Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penonton setia Ilham Maulani Channel, beberapa hari yang lalu saya telah berbagi dengan rekan-rekan 10 tutorial tentang dunia peryoutuban melalui HP Android. Hari ini saya kembali akan berbagi dengan rekan-rekan tentang dunia peryoutuban tetapi melalui laptop. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan mencerahkan. Cara mengedit judul, deskripsi, dan menuliskan tag. Kita buka aplikasi YouTube. Kita klik akun di pojok kanan atas. Lalu kita pilih YouTube Studio. Di bawah tulisan dashboard ada tulisan konten. Kita klik konten. Di konten channel Sanuri Maulani, kita dapat mengedit judul dan deskripsi dengan tiga cara. Pertama, kita checklist dulu kotak ini. Kemudian, di atas ada tulisan edit. Klik. Kalau kita mau mengedit judul, kita klik judul. Jenis pengeditan judul ada tiga. Kita klik. Ada sisipkan di awal, sisipkan di akhir, atau ganti semua. Misalkan jika kita mau menyisipkan di awal judul, kita klik di awal. Lalu di sini kita klik teks dan menulis sisipan di awal judul yang akan kita tambahkan. Setelah menulis di kolom teks ini, maka di sebelah kanan ada tulisan perbaharui video. Maka klik perbaharui video. Jika kita mau mengedit deskripsi, klik edit, lalu pilih deskripsi. Di deskripsi ada 4 jenis pengeditan. Kita klik, yaitu sisipkan di awal, sisipkan di akhir, ganti semua, atau hapus. Seperti biasa, jika kita mau menyisipkan kata di awal, maka klik kolom teks. Di sini kita dapat menulisnya. Setelah sekiranya cukup, maka kita klik di atas kata perbarui video. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah di sebelah kanan thumbnail atau cover YouTube ada tanda pensil serta ada tulisan detail. Kita klik. Di sini kita dapat mengedit judul dan deskripsi. Setelah kita mengedit judul dan deskripsi, maka di kanan atas klik simpan. Cara yang ketiga adalah di sini ada titik tiga tulisan opsi. Kita klik, maka akan muncul simbol pensil dengan tulisan edit judul dan deskripsi. Kita klik. Misalkan kita mau mengedit judul ini. Doa keselamatan bersama Kaisan Ramadan. Deskripsinya juga kita edit.
doa keselamatan, antara doa dan keselamatan ada kata untuk. Kita tambahkan. Judul sudah diedit, deskripsi sudah diedit, maka sekiranya cukup kita klik simpan. Rekan-rekan, selanjutnya bagaimana kita mau menuliskan tag? Di edit di sini kita klik. Lalu di tulisan yang ketiga ada tag, kita klik tag. Jenis pengeditan tag kita lihat ada tiga, tambahkan, ganti semua, atau hapus. Misalkan kita pilih tambahkan, lalu kita klik kolom tag. Kita tulis Kaisan doa keselamatan, doa keselamatan dunia dan akhirat, doa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apabila kita menganggap cukup penambahan atau penulisan tag ini, maka di sebelah kanan ada tulisan perbarui video. Kita klik perbarui video. Anda yakin? Kita checklist. Perbarui video, kita klik. Satu video berhasil diperbarui. Rekan-rekan, demikianlah cara mengedit judul, deskripsi, dan menuliskan tag. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.